Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Pasangan artis Fuji dan Tarik Halilintar tengah jadi sorotan. Kini, Raffi Ahmad, Nagita Slavina dan Ruben Onsu ikut menyorotinya. Apalagi, baru-baru ini, Raffi Ahmad memergoki Fuji dan adik Atta Halilintar itu tengah foto prewed. Ruben Onsu pun ikut bertindak terkait masalah ini. Bahkan, ayah Betran Peto itu siap menanggung sebagian biaya pernikahan Fuji dan Tarik Halilintar. Diketahui, asmara Tarik Halilintar dan Fuji selalu menarik perhatian. Mereka resmi berpacaran pada tanggal 29 Januari tahun 2022. Hubungan Tarik dan Fuji sudah mendapat restu dari masing-masing keluarga. Benarkah keduanya akan melangsungkan pernikahan? Baru-baru ini, Raffi Ahmad mengetahui Fuji dan Tarik tengah melakukan foto prewedding. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram @raffinagita1717 yang dibagikan pada Minggu, tanggal 6 Maret tahun 2022. Dari unggahan di atas, Raffi Ahmad memberi selamat pada Fuji dan Tarik. "Selamat ya, foto preweddingnya lancar," ucap Raffi Ahmad pada dua pasangan muda tersebut. "Buat Ruben yang fotografer, semoga bagus," sambungnya. Di kesempatan yang sama, Ruben Onsu disebut siap membayari catering pernikahan Tofu. "Sponsor Gepre Bensu," terang Fuji. "Udah bagus preweddingnya," beber Raffi lagi. "Nanti catering semua dari ini Gepre Bensu," tambah ayah Rafathar. Suami Sarwenda menanggapi pernyataan Raffi. "Oh, kalau ini berdua jadi, oh tenang, semua brand gua nih ya, gua jajarin semua buat tamu dia," ungkap Ruben Onsu. "Bener ya?" tanya Fuji. "Bener, Del," jawab Ruben seraya bersalaman dengan Fuji. "Mau tamunya 5.000-ribu, sebut Ruben Onsu tak masalah. Lantas, Raffi menanyakan umur keduanya. "Umurnya berapa?" tanya Raffi. "Tahun ini 20, aku 23, jawab Tarik. "Gak apa-apa, lanjutin aja, ya enggak?" tanya Raffi Ahmad kemudian direspons Nagita Slavina dengan anggukan. Sontak para netizen mendukung jika Fuji dan Tarik ke pelaminan. @itsfantin_ senyum-senyum sendiri. @iswe5188 gemes Tofu, amin ya Allah. @mikeza Tofu harus kencengin doanya biar sampai pelaminan. Udah banyak sponsor nih, tagar Tofu garis keras. @diansuita67@gmail.com 5 amitin, moga Tofu ke pelaminan. @nelariski nular banget bahagianya, langgeng terus. Atta Halilintar tanyakan kesiapan Faisal jika Fuji dilamar Tarik Halilintar. Sejak memutuskan pacaran, Fuji dan Tarik Halilintar kian hari kian mesra. Saat ini, banyak pihak yang berharap Fuji dan Tarik segera menikah. Lantas, bagaimana tanggapan Faisal? Di depan Atta Halilintar, Faisal menyebut bahwa dirinya tak masalah apabila kelak Fuji akan menikah dengan Tarik. "Kami sekeluarga kalau baik menurut Atta Tarik dan baik menurut si Fuji, ya tentu pantas kita musyawarakan itu," kata Faisal belak-belakan, dilansir Tribun Style dari YouTube pada Sabtu, tanggal 5 Maret tahun 2022.
Meski kini merestui, Faisal tak menampik jika dirinya ingin keduanya sama-sama fokus berkarir dahulu. Namun ia juga tak melarang apabila keduanya memang sudah siap ke jenjang lebih serius. Artinya bisa diperbincangkan apakah kita tunggu dulu berkarir 1-2 tahun atau bagaimana. Jadi bagi saya sih, saya orangnya terbuka aja, tambahnya. Bagi Faisal, asalkan Fuji dan Tarik siap maka dirinya akan mendukung keseriusan mereka berdua. Tentu paling utama kepentingan mereka berdua. Asal mereka nyaman, masa depan bagus, bagi bapak sih bagus, beber Faisal. Menariknya, Faisal berucap akan merestui hubungan Fuji dan Tarik apabila Atta juga memberi lampu hijau. Bagi kami kalau Atta kasih kami alasan ya ndak masalah ya, goda Faisal pada Atta. Oh, berarti bebannya malah ke saya ini. Tapi ini jawabannya keren lori, timpal Atta seolah kini menopang beban berat. Jawabannya sangat menyenangkan aku ya, sahut Tarik yang girang dapat restu dari orang tua kekasihnya.